lagi bersama saya tentunya di YouTube channel saya. Hari ini kita akan merepair MCB. Ini untuk MCB-nya. Kita akan ganti. Bagaimana cara untuk mengganti MCB di rumah kita sendiri? Untuk langkah pertamanya, kita akan membuka bodinya dulu MCB. Untuk bagi teman-teman jika ragu, silakan matikan di KWH meter bagian luarnya. Kita turunkan dulu. Nah, ini kita buka dulu untuk boxnya. Buka dulu untuk box MCB-nya. Kita kendorkan dulu untuk bagian atasnya juga. Oke, ini sudah kita lepas. Sebelumnya kita tespenkan dulu. Nah, ini untuk teman-teman cara memasang MCB itu, untuk api yang ada setrumnya harus melalui MCB, masuk ke MCB. Nah, ini untuk instalasi rumah, jangan terbalik. Kebanyakan ada sebagian orang memasang apinya tidak masuk MCB, tapi apinya dilangsungkan. Seharusnya netralnya yang kita langsungkan, bukan untuk apinya. Nah, oke, kita turunkan dulu MCB-nya sebelum kita mengganti MCB. Nah, ini kita turunkan. Untuk langkah awal, kita akan membuka netralnya terlebih dahulu. Jangan lupa menggunakan tang. Kita lepaskan dulu untuk netralnya. Ini lalu untuk netral tidak ada strum. Kita lepaskan dulu. Jadi kita putarkan dulu netralnya. Oke, kita lepaskan dulu. Oke, sekarang kita buka untuk yang ke instalasi dalam kita. Nah, ini untuk bagian instalasinya. Kita lepaskan dulu. Kedengaran tuh suara kau tuh. Iya. Nah, sekarang kita tinggal membuka apinya. Nah, yang apinya, nah, guys. Oke. Kita tespenkan dulu nih. Mati kan itu. Oke, sebelum itu kita pasangkan guys lagi. Tunggu ya. Itu babon. Nah, ini. MCB-nya kita pasangkan lagi. Ini kita kencangkan lagi untuk MCB barunya. Kita pastikan untuk kencang. Oke. Nah, MCB untuk apinya sudah masuk ke sini. Sebelum. Sekarang kita tinggal kunci MCB-nya, dan langkah selanjutnya kita bisa mengonekkan netralnya terlebih dahulu. Ini kita luruskan lagi untuk kabelnya. Ini kita sambungkan lagi kembali semula. Enternya kita lilitkan lagi.
Oke, potong sedikit. Dan jangan lupa kita kasih isolasi untuk netralnya. Oke, kita isolasi dulu seperti ini. Oke, untuk netralnya sudah kita connect. Sekarang tinggal kita pasang di sini, kita rapikan untuk kabel netralnya. Oke, seperti ini. Dan untuk kabel ininya kita kupas dulu biar lebih panjang. Oke, kita kupas dulu. Ini untuk kabelnya kita masukkan lagi, lalu kita kencangkan. Kencangkan lagi pastinya. Oke, sudah kencang. Sekarang tinggal kita rapikan. Oke, sekarang kita akan coba naikkan untuk MCB-nya. Nih. Sekarang kita pasangkan lagi untuk tutupnya. Nih, kita pasangkan lagi. Kita bautkan lagi. Sudah. Oke, kita pasang satunya lagi di atas. Oke, selesai. Demikianlah tutorial cara mengganti MCB. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe YouTube channel Patur Teknik Palembang, guys. Sampai bertemu di video saya selanjutnya.